hati-hati. Kesiangan duluan ya. Aduh, jam segini baru dateng. Gemes deh. Udah biasa kali si Bubu telat. Sorry banget guys, kemarin soalnya aku habis ngelembur. Mikirin apa, ayo? Oh, gak apa-apa kok. Paling cuma capek doang. Aduh Put, kayak baru kenal kamu aja. Kalau kamu lagi bengong, pasti ada yang lagi kamu sembunyiin. Iya, mending cerita sebelum gue hap. Iya deh, aku cerita nih. Nah, cucok gitu dong, kan om seneng. Jadi tadi malam ceritanya aku tuh mimpi. Aneh banget. Abstrak banget. Tapi aku tuh ngerasa familiar sama mimpi itu. OMG, so sweet. So sweet. Jangan dengerin tuh si Yogi. Yang namanya mimpi ya lupain aja. Jadi sekarang kamu jangan bengong lagi. Heh, enak aja. Gini-gini, gue lebih pintar daripada lu tahu. Gini ya Put, katanya kalau seseorang udah shock berat banget, dia bisa ngelupain kejadian itu. Shock berat? Gaya banget lu, Banci. Eh, Bencong. Enak aja lu ngomong. Banci. Eh, photoshootnya seru ya? Seru, seru banget malah. Gaya cantik juga. Cantik sih, tapi gak cantik ekc. Bisa aja. Kayak apa ntar lebih bagus lagi ya. Iya, makasih ya. Eh, yaudah, kalau gitu aku balik duluan ya. Hati-hati ya. Besok jangan telat lagi. Ntar gue hap-hap. Yaudah, ntar lusa kita ketemu lagi ya. Dah! Astaga, Teh, bikin jantungan tau nggak? Lagian gimana caranya kamu bisa masuk ke dalam sini? Hey, FYI, for your information ya, Put. Pintumu tuh nggak kekunci. Duh, lupa. Gara-gara kesiangan sih tadi. Tuh, udah dua kali loh kamu berutang budi sama aku. Coba, nggak ada aku. Telat kali kamu. Satu, telat. Dua, kemalingan. Hilang nih, TV hilang, meja hilang, sendal hilang. Yaudah deh, kalau gitu kamu jangan pulang dulu ya. Aku masakin sesuatu buat kamu. Emang kamu bisa masak? Udah, sini dulu deh. Mana sih? Bentar ya. Hi, Glenn. Hello. How are you? It's been a long time. Kamu
kamu gimana kabarnya? Baik? Baik, aku juga baik kok. Makin cantik aja ya kamu sekarang. Eh, dasar gombal. Dari dulu juga gak berubah kali. Terakhir kita ketemu kapan ya? SMA kayaknya. SMA, kamu ya. Sih kuliah di luar. Gimana oh ya, gitu? Teh, kenalin. Put, Put. Sorry, Gren. Kamu lagi datang? Ah, enggak. Cuman barusan ada temanku. Aku mau kenalin ke kamu, cuman kayaknya dia udah balik deh. Masuk aja dulu ya, Gren. Kita ngobrol di dalam. Udah lama juga kita gak ketemu. Enggak deh, kayaknya Put. Udah malam juga gak enak. Oh gitu. Kamu istirahat aja ya. Oke. Kita ketemu besok, oke. Oke. Baik, Gren. Hati-hati ya. Iya. Halo. Duh, apaan sih Yung? Kamu sih bengong aja. Kayak lihat UFO isinya ada alien berwajah epic. Woi, kurang ajar Banci. Iya, maaf. Lagi kepikiran sesuatu aja. Mikirin gue ya? Oh, jadi itu yang bikin kamu bengong seharian. Gak cerita-cerita lagi. Ih, apaan sih Yung? Dia tuh temen lama. Udah ya, duluan. Dasar anak satu ini, kempong abis bikin temennya penasaran. Jadi gitu, si Doni itu akhirnya dia tuh nyobain. Put, Puput. Eh, maaf banget, Gret. Kamu tadi ngomong apa ya? Kamu gak apa-apa, Pak? Enggak, gak apa-apa. Cuma lagi banyak pikiran aja. Kamu tapi masih... Tapi beneran udah gak apa-apa kok. Kamu masih mikirin tentang itu. Kenapa, Gret? Gak apa-apa, Pak. Aku tahu cara buat kamu lebih ceria. Kita pergi dari sini yuk. Eh, emang mau kemana? Put! Aku gak bisa ingat jelas apa yang dulu terjadi antara aku dan Grady. Sampai pada akhirnya, dia harus pergi jauh. Tapi aku ingat, dia selalu bisa memberiku perasaan nyaman dan kehangatannya gak pernah hilang. Sampai sekarang, dia selalu bisa membuat aku tersenyum. Thanks ya, Gret. Kamu udah nunjukin aku tempat bagus ini. Thanks juga, kamu selalu ada buat aku di saat yang tepat. Iya, tukang bengong. Coba kalau dulu aku gak pergi. Mungkin hubungan kita gak akan seperti ini.
Puput. Kamu gak apa-apa, Bu? Gak apa-apa kok, Teh. Aku cuma lagi mimpi buruk aja. Udah ya. Tenang ya, Put. Kamu gak usah takut lagi. Kan ada aku di sini. Makasih ya, Teh. Sekarang aku udah tenang kok. Eh, kamu pasti belum makan. Aku buatin sarapan yuk. Enak juga ya. Bisa masuk juga ternyata kamu. Makasih ya. Lagian ini buat ganti waktu itu. Kan aku mau buatin kamu makanan. Eh, tahu-taunya kamu hilang. Oh, itu. Itu perutku sakit. Jadi aku harus pulang. Gitu. Emangnya kemarin tuh siapa sih? Itu Brady, teman lamaku. Orangnya baik banget loh. Aku udah gak ketemu dia lama banget. Soalnya dia kuliah di luar negeri gitu. Dari dulu, Grady selalu baik banget sama aku. Tapi, kenapa rasanya ada sesuatu yang hilang? Sesuatu yang gak bisa aku ingat. Apa ya? Kamu tidur? Sorry ya ketiduran. Gak apa-apa lah, hari Minggu bebas kamu tidur seharian. Ngaco, terus aku jadi babi gitu. Kamu loh yang ngomong babi. aku pengen nanya sesuatu deh, Bu. Apa? Akhir-akhir ini tuh apa sih kamu mimpiin? Aku ngerasa ada sesuatu yang penting sih dari mimpi itu. Sampai-sampai nih ya, Teh. Tiap kali aku bangun dari mimpi itu, perasaanku pasti jadi kacau. Tapi sebenarnya aku gak bisa ingat jelas sih apa isi dari mimpiku itu. Ya, mungkin kamu lagi banyak pikiran kali Put di kantor. Akhirnya mimpi-mimpi aneh itu datang. Tapi aku tetap ngerasa sih, mimpi itu pasti tentang sesuatu yang aku kenal banget. Sesuatu yang dekat banget sama kehidupanku. Kata orang, mimpi itu bawa kita ke berbagai macam tempat. Dan tempat yang paling kamu suka itu muncul di mimpi kamu. Ya mungkin mimpi kamu itu tentang sesuatu atau seseorang yang kamu rindukan. Teman kerjaku, si Yogi nih, pernah bilang kalau seseorang pernah ngalamin shock berat,
dia bisa ngelupain kejadian itu. Masa mimpiku itu sesuatu yang pernah bikin aku shock ya? Tapi masa sih? Teori dari mana coba? Aneh banget kan? Ya elah, mati hidup. Teo gak ada ya? Put, ini foto-foto yang minggu lalu udah dicetak. Put, Put. Eh, Ping, sorry, ada apaan sih? Duh, Put, kapan sih kamu bisa gak bengong sehari aja? Yalah, maaf kali Ping, aku lagi kepikiran temen aja nih soalnya. Temen atau demen? Cie, udah resmi belum sih? Eh, bukan Ping, ada-ada aja sih. Hush. Berisik banget, ngomongin apaan sih? Lah, kok tumben masih di sini yuk? Iya. Biasanya jam segini udah balik. Iya, jadi mobil gua dipinjam sama bini gua. Ini masih nungguin jemputan. Bini? Nah, itu dia. Wow. Kadang dunia ini gak adil ya Put. Gak adil. Dor. Teo. Kamu nih hilang tiba-tiba, muncul tiba-tiba. Hah? Kau pasti kangen aku kan? Idih, GR. Ngaku deh, kau pasti kangen aku seharian kan? Ya enggak lah, ngapain juga aku kangen sama kamu. apa tuh Put? Hah? Gak ada apa-apa kok. Masih gak mau ngaku. Kamu tahu gak? Tahu apa ya, Teh? Kamu liat manis kalau berusaha bohong kayak gini. Ngaco deh, Teh. Itu pasti Grady. Grady? Ngapain lagi datang ke sini? Udah jauh-jauh pergi, terus balik lagi. Aku nggak ngerti ya maksudmu untuk datang ke sini untuk nemuin Putri lagi. Ya, tapi
Awas aja kalau kamu nyakitin hati Puput. Aku gak akan maafin kamu, Greg. Beneran. Eh, sorry, lama ya. Tadi soalnya pemanas airnya sempat mati. Put. Kita keluarin. Aku perlu ngomong sesuatu sama kamu. Tapi... Ya. Iya, bener-bener. Tempat-tempat bagus kayak gini ya, Gret? Gret, woi. Sebenarnya tujuanku ngajak kamu kesini, Put. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Emang kamu ngomong apa sih, Gret? Alasan utamaku balik kesini cuma untuk ketemu kamu, Put. Aku cuma bisa berharap kamu bisa ngelupain apa yang terjadi di masa lalu. Aku gak pernah bisa, Put, ngelupain kamu. Berkali-kali aku coba, gak pernah bisa ngelupain kamu. Put, aku sayang sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku gak tahu sih, Gret, mau ngomong apa. Aku gak pernah minta kamu ngomong apa-apa, Put. Aku cuma mau kamu tahu perasaanku. Tapi masalahnya aku sejak, gak tahu. Sejak hari itu, aku janji sama diriku sendiri kalau aku bakal balik sini untuk jaga kamu sejak hari itu. Aku gak mau, Put, kamu ngerasain sakit yang kayak gitu lagi. Sejak hari itu? Kamu ngomong apa sih, Gret? Hari itu? Hari apa? Kamu lupa. Kenapa Grady gak mau jelasin apa yang dia maksud ya? Duh. Aku beneran gak ngerti deh apa maksud Grady. Emang apa sih yang pernah terjadi dulu? Dan
Sejak kapan ya Grady punya perasaan itu sama aku? Kenapa dia harus ngomong itu sekarang? Aku juga sayang sama Grady, tapi kok rasanya ada yang nahan perasaanku ya? Bawa apaan tuh, Pink? Mau didandani sama difoto juga? Ngaco! Aku barusan dikasih tunas pohon kecil sama tetangga baru aku, tante-tante gitu. Daripada nggak disiram di rumah, mending aku bawa ke kantor deh. Alah, Pink. Ngurus diri sendiri aja nggak bisa. Mau ngurus tanaman lagi. Hei, Banci, hati-hati kalau ngomong. Siram nih. Sebelum kalian mulai tusuk-tusukan, mending aku lindungin dulu nih pohonnya. Mending puput yang ngerawat daripada mati di tangan lu. Heh, aku bisa ngerawat tahu sampai pohonnya itu bisa jadi besar dan tinggi. Gak bisa, tanaman kayak gini pasti tamat. Udah diem deh. Kalian tuh tenang aja. Pohon ini tuh pasti bisa tumbuh dengan baik kok. Tapi put, dia kecil banget. Mau tanam di mana juga? Emang sih, pohon ini sekarang masih kecil banget. Selain butuh dirawat, tunas ini juga tahu kok kalau dia butuh berjuang untuk jadi tumbuh besar. Dia juga belum tahu apa dia bakal jadi pohon yang besar kalau dia belum belajar berjuang. Nah, dalam perjuangannya itu, pohon kecil ini pasti belajar banyak. Belajar apa maksudnya, Put? Jadi di musim kemarau, dia bakal belajar untuk gugurin daunnya supaya dia nggak butuh banyak air. Terus kalau hujan datang, dia bakal ngumpulin air sebanyak-banyaknya supaya dia bisa tumbuhin daunnya lagi. Belajar banyak soal pohon dari mana, Put? Iya, aku tahu dari... Pohon ini besar ya? Dulu waktu pohon ini masih jadi tunas, Put. Pasti dia nggak tahu kalau bakal besar kayak gini. Dia udah berjuang dan belajar banyak, Put, biar bisa kayak gini. Belajar banyak? Jadi, misalnya nih ya, waktu musim kemarau, dia gugurin banyak daunnya supaya dia nggak butuh banyak air.
api pas musim hujan. Dia ngumpulin air banyak-banyak supaya daun-daun yang gugur itu gak bakal tumbuh balik. Oh. Gitu pun. Pohon tuh kayak kita, Put. Harus banyak belajar supaya bisa bertumbuh jadi pribadi yang kuat dan kokoh. Kamu tuh lucu deh. Di satu sisi kamu usil banget, tapi kadang juga bisa bijak. Makanya kamu suka kan? Ih, dasar. Tapi bener deh, Teh. Kalau gak ada kamu, aku pasti gak tahu hal-hal kayak gini. Tenang aja, Put. Gak ada aku pun, kamu masih bisa belajar banyak dari pohon ini. Iya sih. Tapi kan, kamu pasti selalu ada buat aku. Pastinya dong. Aku gak bakal kemana-mana kok, Put. Iya, janji loh, Teh. Awas kamu kalau bohong ya. Iya, aku janji. Aku gak akan bakal ninggalin kamu. Thank you.
Gini ya, Put. Katanya kalau seseorang udah shock berat banget, dia bisa ngelupain kejadian itu. Perasaan yang hangat dan akrab di antara kita selalu memberikan warna di hari-hariku. Kita tidak dapat dipisahkan, kita tidak dapat dilepas. Canda dan tawa kita selalu ada di kenang. Cerita sejuk dan sedih kita akan selalu kusimpan untuk menjaga tiap langkahku. Janji untuk selalu bersama akan terus menyala di hatiku. Andai kamu itu milikku, Put. Kubut. Kau masih ingat gak kenapa Ponyusnya spesial? Sio. Kubut. Mungkin aku gak bisa terus di sini. Cuman ya aku bersyukur banget aku bisa dapat kesempatan untuk ngabisin waktu sama kamu.
dimasakin sama kamu, bangunin kamu. Kenangan yang paling indah dalam hidup ya kenangan sama kamu, Put. Tapi aku gak bisa apa-apa, Teh, kalau kamu gak di sini. Iya. Nah, semua akan baik-baik aja. Kamu kan kuat kayak pohon ini. Tapi Teh, itu karena kamu selalu ada buat aku. Aku gak mau kehilangan kamu lagi, Teh. Put, aku tetap ada di hati kamu. Aku akan selalu ada buat kamu. Jangan pergi, Teh. Biarpun aku udah gak di sini, pasti ada yang jagain kamu, Put. Akan selalu tersimpan di kotak kenangan dan kisah manis yang tak akan terlupa. Put, ayo berangkat, Put. Gue udah mau mulai nih. Buru telat, ayo. Iya, Gret, bentar ya. Sampai jumpa lagi kisah cintaku. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hatiku.